Hai, assalamualaikum men, kabar eh guys ya. Yeah. So guys, hari ni aku datang tempat yang lama tak pergi. Bukan sebab nak cari ikan ke apa, tapi sebab satu misi. Aku nak ajar korang macam mana nak mancing haruan gunakan pensel. Alright, satu teknik yang lama aku tak gunakan sebenarnya. Teknik tu memang dulu kalau zaman-zaman aku, aku zaman-zaman dulu main blogging kan, ada blogspot aku, duionthemove.com, duionthemove.blogspot.com. Dulu kalau zaman-zaman tu aku kerap mancing haruan dengan menggunakan pensel guys. Okay, lama tak bersenam ke aku? Okay. Salah satu yang best main pensel adalah top water explosion lah. Dulu memang aku memang agak addicted dengan top water lah. Tapi sekarang ni aku, korang tengok aku banyak gunakan soft plastik, banyak gunakan soft rock, jump rock. Dan tiba-tiba aku teringat, lama tak main pensel guys. Serius, memang lama tak main pensel lah. Apa kata aku buat video main pensel? At least aku boleh tunjuk korang macam cara nak main pensel dan apa yang teknik-teknik lah, macam tu lah. Kira macam ini vlog yang info lah. Seriously, main pensel memang seronok. Top water kan, satu sebab dia punya skill lah, nombor dua adalah top water explosion lah. Jadi hari ni aku akan tunjukkan korang macam mana nak gunakan pensel untuk try ikat haruan guys. Okay, jom duduk dulu jap. Okay, sampai mengah juga guys, seriously mengah. So aku nak tunjukkan korang pensel-pensel yang aku pernah gunakan lah. Dulu aku memang rajin guna pensel ni, apal berterabur tak rapat lah ni. Okay, so kat sini aku ada 3 brand yang selalu aku gunakan. Yang dulu aku banyak pensel ni, tapi yelah kan, bila dah apa nama ni dia, bila dah lama sangat tak guna, satu-satu dijual. Okay, so ni antara favourite aku, Storm Thunder Dog. Okay, kebanyakan pensel untuk main haruan, saiz yang sesuai bagi aku adalah panjang dia kan 70cm hingga 85cm. Itu antara yang saiz-saiz yang sesuai lah untuk buat main haruan. And then second thing is, aku suka tukar pakai single hook belakang. Mengah. Kenapa aku suka pakai single hook? Bila aku pakai treble, aku takut bila baling lajak daripada apa, bila pergi ke tebing nanti nak tarik, nanti takut rumput apa semua. Bila ada sesuatu dekat mata kail, dia akan hilang action dia tau, dia punya walk the dog dia. Okay, so yang tu lah korang kena tahu lah. Kebanyakan saiz yang aku gunakan haruan adalah 7cm hingga 85cm. Apa aku ni? Kebanyakan saiz macam tu lah. Thunder Dog ni antara favourite aku sebab dia bunyi bising. Memang bising. Dan ni dia anjing juga. Thunder Dog. Ayolah kot, Storm. Yang ni Ofmer. Dia tiru sebiji macam Megabass Dog X. Tapi ni Ofmer. Dan yang third favourite aku adalah ni Cultiva Zip Ziggy. Dulu murah guys, dulu serius murah Zip Ziggy ni. Sekarang harga 30 lebih. Aku nasib baik aku ada 2-3 ketul Zip Ziggy aku simpan. Ni antara favourite aku lah yang aku pernah pegang ni. Yang lain-lain macam Supercatch Tommy dulu aku pernah pakai, dah tak jumpa dah. Kerecukai-kerecukai tak jumpa dah Supercatch Tommy. Susah nak dapat lah. Tapi Bad Dog yang colour sekarang tak cantik. Aku suka Bad Dog colour awal-awal dulu. Memang colour cantik lah. So kebanyakan semua aku pakai single hook. Sebabnya tak nak kasi senang sangkut dengan rumput lah apa lah. Itu je sebenarnya. Tu je lah korang nak tahu point dia kan. Aku, kalau aku, aku suka lagi apa, guna single hook. Dari segi colour tu aku tak peran sangat lah. Aku akan ambil selalunya, kalau macam Bad Dog ni aku ambil 2-3 colour. Cultiva Zip Ziggy aku ambil 2-3 colour. Yang ni tak ada, nak satu colour je aku ada. Sebab yang ni dah discontinue lama sangat. Orang-orang lama tahu apa dia Storm ni. Ni memang antara lure legend lah. So pagi ni kita nak tarik colour apa eh. Kita tarik yang agak natural sikit lah. Kita main Off Me Bad Dog, anjing jahat. Okay guys, satu lagi penting kalau nak main pensel adalah snap jangan terlalu besar eh. Snap agak-agak lah. Kalau main haruan ni biasa-biasa je kan. Snap tu kalau besar sangat, nanti dia akan kacau kau punya action tau. Bila diberat depan pensel dalam air, dia akan macam ni tau, sama ada 90 degrees ataupun 75 lah. Kebanyakannya macam tu lah. Bila snap ni berat, dia akan jadi macam ni sikit, action dia akan lari sikit. So pastikan snap korang snap yang size yang agak sesuai untuk pensel tu. Jangan pula pensel 7cm kau pergi pakai snap size 2, memang haup lah jadinya. Dan snap yang terbaik lah kalau untuk main pensel, jangan pakai yang ada apa, apa nama, macam sudah lama tak sebut nama tu apa, cili-cili macam tu lah. Jangan guna yang tu lah, terbaik guna snap saja. Alright, so kita mulakan ya. Yeah. Nak main pensel ni sebenarnya senang je guys. Kau cuma pak-pak bawah macam tu je. Okay, bismillah. Apa aku benda macam tu. So kalau nak action kan dia, nak buat walk the dog, dia akan kiri kanan kiri kanan tau. Kau kau cuma just ya itu dia. Macam tu je. Nampak dia walk the dog, tapi dalam ni tak nampak lah sebab dia jauh kan, nanti kat depan sikit. Walk kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Main pensel ni senang lah sikit.
Dulu Harun suka pencil guys. Tak tahu 2-3 menjak ni dia lebih prefer soft rock pula. Dan aku pun dah asyik main soft rock dengan soft plastik je. Sebab Harun Selangor kebanyakan nak soft plastik. Nampak aku slowkan jap, aku akan tarik balik slow. Sentimental. Sebab main pencil ni nak pujuk dia lama sikit sebenarnya. Ikan akan tengok dulu daripada bawah benda atas air tu yang tak tuk. Action ni depend pada aktiviti ikan. Kalau dia agresif, laju sikit lah. Kalau dia pasif ni, kita main slow-slow sikit. Stopkan sikit untuk pujuk dia. Oh, dah sini pula lah. Berapa kali miss call tak lekat-lekat. Tengok sebelah sini pula macam mana. Kalau tak ada lagi, terpindah. Macam biasa, pindah dan pindah. Salah satu poin yang aku perasan hari ni, mendung. Bila mendung ni, ikan agak sebenarnya pasif sebenarnya guys. Adalah sesuai sebenarnya gunakan lure-lure yang deep lah. Tapi disebabkan aku dah plan dah video ni, nak buat main pencil top water dan cuaca tak menyebelahi. Aduh, semut. Aduh, sakit kau. Kat muka kau. Dan cuaca tak menyebelahi guys. So, tak apa. Ni dapat satu strike pun bagi aku syukur lah. Sebab aku nak tunjukkan korang cara bermain pencil sebenarnya guys. Kena. Terus kena. Yes. Ui, jatuh terus sambar. Alhamdulillah. Di mana tu? Ada lagi tak? Masa ringan je ni. Ada guys. Not bad size dia, not bad. Tapi ada lah guys. Alright, alhamdulillah. So ni dia guys. Pencil done. Okay, sabar. Fall hook, bawah dagu guys. Bawah dagu, fall hook. So ni dia guys, saiznya agak rempit juga. Jatuh-jatuh terus makan guys. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. So, macam itulah caranya guys. Jatuh, jangan tapi jatuh, jangan terus tarik. Kadang-kadang, jatuh, biarkan dalam 2 saat, 3 saat. Dan tarik, dan poof, dia sambar guys. So, aku nak bergambar jap. And then kita release yang biasalah. Right. So guys, ni dia. Oh, dah pergi. Okay, masuk. Dah release. Alhamdulillah. Ada juga strike guys. Jatuh terus makan. Okay, kita try tebing sini pula. Macam biasa tebing sini mesti ada selalunya. Tapi tak besar lah, curut-curut lah. Curut. Duh, tak kena. Berkali sambar tak kena. Terlampau laju. Slow tempo sikit. Tapi curut lah guys. Serius curut. Walaupun curut, tapi bila top water explosion tu, kau akan rasa berahi juga sebenarnya guys. Tak nak dah tu. Sekali tu dah sambar. Tak nak dah. Passive pula. Dia serik. Yes, akhirnya. Akhirnya guys. Setelah berkali-kali kau mencoba. Cik nyanyi lagu dangdut aku. Ni dia tak besar mana pun. Tapi nak lekat dia susah guys. Seriously susah. So not bad. Curut. Dan tu dia guys. Main pencil ni renyah sikit lah. Bagi orang setengah orang dia agak renyah. Tapi kesabaran yang tinggi kan. Renyah, kesabaran tinggi. Tapi dia punya apa, feel dia tu, greget dia, greget dia tu yang best tu guys. So, macam biasa kita release. Alright, go. Sikit, sebelum dekat apa nama tu, rumput ke tengah. Sini pula. Kena lagi. Yes, tu dia. Satu lagi curut. Alhamdulillah, matahari dah naik sikit. Dia pun agak agresif. Another one curut guys. Memang pot ni curut banyak lah guys. Curut sahaja.
Aduh. Yang kalau makan yang top water kebanyakan ni ha agresif darah apa hal ni. So, ni dia third catch. Kita lepaskan balik. So, okay guys. Kat situ saja tadi 3 ekor guys. Dengan zip ziggy ni. So far alhamdulillah ada juga strike guys. So kita pindah ke tempat lain pula. Agak panas sini. Matahari dah keluar, dia baru lagi agresif sikit lah. Tapi kau dah tak berapa nak agresif sebab tak tahan panas. So nak pindah ke tempat lain pula. Kita tengok spot curut macam mana. So far apa yang korang boleh tengok tadi lah. Kalau aku main, sebenarnya main pensel ni, satu is kesabaran lah. Sebab sabar nak memujuk. Bila di miss call kau kena pujuk lagi, pujuk lagi. Sebab pensel senang sikit lah miss call. Tapi bila kena memang cantik lah. Dan yang penting sekali bagi aku sebenarnya pensel adalah kau kena dapatkan betul-betul target. Maksud aku, kau target tu betul-betul tempat tu tepat yang tepat lah, senang cakap. Dia tak boleh main sembrono macam main soft rock kan, kau boleh sembrono je kan. So pensilnya dia kena agak accurate sikit lah casting kau. Ha, macam tu lah bunyinya. Habis semua teratai hilang dah. Mati teratainya. So kita try kat spot ni jap macam mana. Selalunya adalah saiz-saiz macam tadi juga, saiz-saiz curut. Lagipun, tapi sini airnya agak keruh sikit tau. So dia agak mencabar sikit lah kat sini. Kita tengok ada tak strike kat sini guys. Bismillah. Oh, tak kena. Alamak. Curutnya sambar. Aduh, hai. Curut pun aku sentak macam tu ke. Makan lagi tu, dia kejauh. Keep going, keep going, keep going. Then, nope. Ah, apa dah lui? Curut saja. Sentak macam dapat bapun. Tak kena. Ada yang skodan kat situ. Okay. Sini agresif. Agak agresif. Keep going, keep going, keep going, keep going. Laju. So okay guys, spot kedua ni dia agak keruh sikit lah. Yang spot pertama je cantik sikit air dia. Yang spot kedua ni dia keruh sikit je. Bila air keruh, dia punya visibility agak low sikit. Jadi ikan tu agak pasif lah nak makan. Tapi tadi yang first tadi tu airnya agak okey sikit. Okey sikit lah. Dia tak jernih sangat, dia tak keruh sangat. Dia ada agak medium. Yang ni agak keruh sikit kan. Jadi ikan bila matahari tak muncul tu, dia kurang agresif lah. Tapi bila matahari tadi muncul kejap, dia agak agresif. Tapi saiz-saiz tadi tu lah kan. Cuma aku tak pentingkan strike dalam video ni. Cuma aku nak ajar korang macam mana nak gunakan. Ya, ni dia pensel guys. Lure of the day hari ni, cultivar zip ziggy. Alright. Kalau nak dapatkan, aku taruh link kat bawah macam biasa lah. Nanti tengok link kat bawah dekat description. Cuma harga dia sekarang agak mahal lah. Masa aku beli dulu dah 20 lebih je. Murah, memang murah. Ni antara yang lure terbaik pernah aku pakai lah untuk haruan. Banyak aku bunuh haruan dengan ni. Maksud aku dapat lah. Ayat tu terlalu kasar, bunuh lah. Maksud aku dapat, banyak aku dapat haruan dengan dua pensel ni. Selain daripada suka catch Tommy dengan Ofma anjing jahat tadi, bad dog. So, tip dia macam tu je sebenarnya. Cuma aku suka gunakan single hook sebab kadang-kadang bila kau baling terkena kat rumput ke terlebih tebing ke apa kan. Jadi kalau single hook tu dia tak berapa, orang cakap dia tak akan sangkut lah kat situ. Kalau treble tu memang sub terus habis lah. Sebab tu aku gunakan single hook guys. Dan tadi aku cakap tadi yang first tadi, size yang terbaik adalah size daripada 7cm sampai ke 8.5cm. Korang boleh dapatkan size-size yang tu lah. Dan ready to go. Tapi yang penting tempat lapang guys, jangan pula tempat paya. Tapi kalau paya dulu aku main kat paya sebenarnya. Cuma kau perlu satu skill lah, skill mengelak-ngelak. Dan cukai tu biasa lah guys. Sebab tu aku ambil yang macam murah-murah sebagai catch Tommy. Dah lama tak nampak dah lure tu kat kedai. So harap video ni dapat membantu korang untuk mencuba teknik ni, main pensel ni. Ramai dah tu main pensel tapi ada yang tak pernah main pensel kan. So video ni untuk korang yang tak pernah main pensel untuk mencuba. Kalau takut nak guna yang mahal, guna yang murah-murah dulu pun tak ada masalah. Pastikan bila kau tukar single hook tu, berat dia tak lari. Dia punya, maksud aku nanti kalau berat dia terlampau besar ke, hook dia ke terlampau kecil, dia akan takkan jadi walk the dog lah. Orang panggil walk the dog. So pastikan hook tu kena dengan size dia. Okay, so good luck. Semoga gasak guys. Assalamualaikum, jumpa lagi.